Ya, pemirsa, lebih dari 2.000 pengendara sepeda motor dan mobil terjaring operasi Zebra Jaya 2015. Mereka terbukti melanggar dan tidak membawa kelengkapan surat saat berkendara sehingga harus menerima surat tilang. Pengendara sepeda motor ini panik dan berusaha kabur dari genggaman petugas saat menggelar operasi Zebra Jaya 2015 di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski sadar melanggar peraturan lalu lintas, namun sejumlah pengendara mengaku sengaja melintasi jalur cepat hanya karena terburu-buru agar cepat sampai ke tempat tujuan. Sejak hari pertama operasi Zebra Jaya 2015 ini digelar, hingga hari ketiga ini, petugas telah menindak lebih dari 2.000 kendaraan roda 2 dan 4. Mereka terbukti melanggar dan tidak membawa kelengkapan surat saat berkendara, sehingga harus menerima surat tilang.